Welcome back to Kemal Food Channel. Today we are going to eat Taco Bell. Oke, kita sekarang on the way ke Taco Bell dan kita bisa dibilang adalah vlogger termales ya. Kalau orang lain udah pada ngeliput si Taco Bell ini dari pas baru buka. Pas mereka baru buka lagi rame-ramenya, semua orang pasti rebutan ke sana. Kita juga pengen ke sana, cuman antriannya parah sih. Panjang banget. Dan ya susah buat anak-anak ya. Jadi ya udah deh sekarang aja. Dan setelah dapat info udah mulai antriannya mulai lancar dan cepat. Sekarang kita ke sana. Kita coba Taco Bell. Kalau Ade pengen ketemu siapa, Dek? Sean Gilan, F2 driver. What do you want? Kita clueless. Sama aku juga clueless banget. Ya udah pesen best sellernya aja udah. Kalau gini nanti pengen dipesen semua malah. Kayak pengen cobain. Yang pengen kesini siapa? Ini dia. Oh, ini sih. Kamu kan yang pengen kesini? No. Mami clueless. Kita udah nggak tahu mau pesen apa. We just order randomly. Jadi kita pesan bebas apa aja ya. Yang penting best seller kata mbaknya ya. Sebenarnya Pak, ada 3 combo. Ini combo naked chicken taco, combo crunchy taco, combo burrito, tambahannya ada chicken quesadilla ya. Mango pizza tadi sudah ya. Oke. Ini refill ya mas ya? Iya. Oke, thank you mas. Boys, mau ambil minumnya nggak? Yuk, let's go, ambil minumnya nih. Panta juga. This is yours. Gede banget. Pedes nggak, Dek? Enggak. Pakainya minum apa tuh tadi? Mango freeze ya? Yep. Oh, enak kan, Dek? You like it? Boleh? Oh, lupa doa. Mas, ini makan apa itu? Namanya quesadilla, Mas. Quesadilla. What's that? Artinya apa? I don't know, it's so good. So good? Ini kelaperan apa gimana nih? So good. It's so good. Oh, duduk. Awas tumpah. Pesan arahkan. Explode. Oh, isinya sampai tumpah ya. Wih. Nah, pedes deh. Pedes. Abet. Jadi bisa milih side dish-nya nih, bisa sama kentang, bisa sama apa ini? Nachos ya. Nachos-nya cuman pakai ini ya, kayak powder bubuk gitu ya. Ini tomato. Lihat tomatonya. Oh, ini the naked chicken ya? The naked bun. Ini chicken tuh mas, mas Gary makan tuh. Yep. Ah, gak cukup. Oh, bisa? Bisa. Bisa gak? Gimana mas rasanya? So good. Itu kuang yang so good. Pake ini, Nak. Mama, fantastic. What? Your Fanta. Ada nyobain yang kata dia. So good. Good. Kenapa nih? Jebol, ada makan jebol semua. Isinya isinya tumpat tumpat. Mas pengen cobain ini with the fries. Mana yang paling enak nak? Oh, chicken. Kata dia. Ada suka yang mana deh? So far. Ini. Kata dia? Oh, oke. Okay. 10 out of 10
Ini yang chicken bun. Enak. Bad. Lebih enak dari kasadianya. Jadi kita kan emang vlogger pemalas ya. Iya. Yang kedua adalah di saat ini lagi rame, kita nggak nge-vlog. Udah, ya kan? Soalnya penuh banget kan. Kita kayak ya udah ya. Sepi gitu. Nah, sekarang nunggu sepi. Untuk makan siang nih during weekdays lumayan lah ya. Enak banget. Apalagi dia punya outdoor ya, Tat. Makanya kita bisa ngajak anak-anak ke sini. Awalnya aku kirain buat anak-anak ini akan pedes loh. Iya. Ternyata enggak. Ternyata mereka kayaknya semua menu yang kita coba empat-empatnya mereka semua yang makan. Kita jadi bingung, kita kebagian nggak ya? Dan tadi kan kentangnya itu kan dikasih powder gitu ya. Iya. Gue kirain akan pedes, ternyata acceptable buat anak-anak tuh. Yoi. Dan anak-anak suka. Coba deh pedes kasihan. Enggak ada pedes-pedesnya sama sekali. Oh gitu. Emang takutnya pedes dikit banget kayak kalau makan apa ya? Pisato atau kayak gitu yang paprika dikit gitu loh. Jadi kita pesen yang best seller aja, karena kita nggak tahu apa yang enak. Ya udah, kita pesen yang kata mbaknya terbaik, kita pesen aja. Terus kita kita bagian isinya. Kita giniin aja ya. Biar ngerasain dagingnya. Ya, beginilah jadi orang tua ya. Oh. Padahalnya pedes kok. Iya, tapi terima ya anak-anaknya. Pedes loh ini. Oke, gue coba ya. Ya, untuk anak-anak sebenernya pedes loh ini. Cuma karena mereka suka aja. Dan enak. Karena mereka enak nih. Wow, ternyata wah ini pedesnya kenceng juga ya. Tapi buat anak-anak oke ternyata. Heran gua. Anak-anak kalau mereka suka, pedesnya nggak ngaruh. Untuk kentangnya, karena ini grupnya KFC ya, I thought their potato will be the same as KFC. Oh gitu. Tapi turn out, enggak. Kentangnya enak. Enak banget. Enak banget kentangnya. Untuk ukuran fast food ya, ini enak, tebel dan crunchy, nggak lemes. Kalau KFC kan lemes ya. Iya. Tadi aku kirain karena mereka segrup pasti akan mirip, ternyata it's good quality. Enak. Nah ini nih yang jagoannya nih yang gue liat banyak di Instagram orang pesan tuh ini nih. Enak banget banget. Itu tuh luarnya ayam ya, ayam ya. Tapi dibentuknya kayak taco gitu ya. Oh, enak banget. Enak banget ya, parah ya. Makanya segannya suka banget. Enak banget. Kenyang. Kenyang sama enak. Kenyang sama enak ya. What do you say? Alhamdulillah. Alhamdulillah. What do you say, Mas? Alhamdulillah. Yang mau coba nih, enak banget. Coba. The ultimate sih, wow enak banget sih. Gue suka mayonya, gue suka banget. Aku juga. Sama nachosnya. Ini cabai ekstra gitu, untuk sausnya. Gue suka nachosnya aja. Enak. Teksturnya gue kira ini ya, ini akan kayak seperti Doritos ya. Iya. Doritos atau Happy Toast ya, ternyata enggak. Mereka kasih sesuatu yang beda nih. Ini favoritnya Dani yang ini ya? Iya. Maaf ya, saya mau tanya. Jujur ya, ini meskipun kita bikin videonya telat karena kita adalah vlogger, food vlogger termalas di Indonesia. Nggak ngikutin hype gitu. Yoi, bener. Gue harus akuin ya guys, ini bikinnya serius. Iya. Serius sih. Iya. Karena kan tadi aku pikir ya, rapnya dia akan seperti rap-rap fast food yang lain. Rap asal-asalan, ternyata enggak. Iya. Rapnya real rap. Iya, isinya gitu. Juga beneran yang nggak main-main, cuman sedikit-sedikit gitu. Tekstur rapnya bagus, dibakarnya juga nggak banyak, nggak oily, dan tidak basah, tidak lembek. Untuk Taco Bell, wow, I am surprised. Banget. Yeah. Kamu pernah makan Taco Bell belum sebelumnya? Udah, aku udah pernah makan Taco Bell. Aku waktu itu makan di Boston sekali. Okay. Terus di Singapura. Di Singapura ada loh. Rasanya sama kayak gini? Ah, jujur ya. Udah apa banget. Karena di Singapura udah gak ada ya. Oh, pantas. Iya. Habis. Wow. Adek wrapnya juga habis. Tadi mama papa dapat dikit. Dan ini kasa dia, adek makan berapa? Satu. One and a half. Mas Gani makan berapa? One. Oke, okay, berarti ini isinya kurang lebih 4 kali ya. Boleh papa makan gak? Enggak. Kenapa? Soalnya mau ada snack nanti. Oh, mau dibawa pulang? Oke. Iya. Apa segini doang dapatnya? Oh, segini doang. Yang enggak boleh. Yang ada isinya dia tahu dikasih ujungnya doang. Nah, hanya ini satu-satunya yang utuh. Ini enggak ada yang nyentuh nih. Kalau misalnya teman-teman yang nonton tahu tacos, ini klasiknya ini. Yeah. This is the OG of tacos. Yeah. Isinya ada keju, tomat, daging. Ada mayonya. Apa bumbunya dia ya? Bumbu tomatnya itu apa? Bumbu Sika. Tomat atau apa? Ya, bumbu tomat itulah. Kita kurang familiar. Gimana? Enak. Cuman memang isinya aja sama kan? Kayak yang tadi di wrap. Iya. Intinya casingnya aja yang beda ya.
udah pada habis, nachosnya enak sama Gani dicemilin. Gani ini emang suka banget sama nachos ya mas? Ya. Coba ya, kalian lihat ini cheddarnya, cheddarnya nggak main-main. Iya benar, iya banget. Keju biasa nih. Iya benar. It's like real cheddar because it's orange. Iya. Kalau lu pernah makan di restoran-restoran yang American brand, ini harganya bisa 3 kali lipat. Bener gak ya? Iya, bener. Ini bisa 3 kali lipat harganya. Dan ini you get the same goodness, ya, yeah? You get the same freshness, or even better menurut aku ya, yeah. Yeah. Dengan harga yang lebih murah. Iya. Oh, last one. Awas tumpah. Nah, ini. Karena gue tadi banyak ngambil gambar, minusnya berkurang. Iya. Jadi baiknya kalau mau makan yang ini nih, gue nggak tahu namanya apa asli kita. Nomor 2 itu tadi. Ya, pokoknya lu lihat dari gambarnya. Karena gue tadi ngambil gambar dulu dan lain-lain, agak melempem. Bukan salah Taco Bell, salah kita. Iya. Overall, secara desainnya menurut aku kurang Amerika Latin nggak sih? Oh, kalau buat Amerika Latin iya. Iya. Yeah. Tapi keren. Aku sih suka karena keren. Iya. Keren. Hmm. Cuman karena ini tacos, I would accept something a bit of touch of Latin America. Iya, itu satu. Terus kalau misalnya lu duduk di lantai 2, enaknya apa coba? Lu bisa refill dan minta tolong masnya untuk ke bawah. Jadi itu sangat-sangat handy banget sih. Jadi enggak perlu kita sendiri yang ngerti. Iya. Kecuali emang anak-anak suka gitu, mereka kan naik. Benar. Total habis berapa yang? 300 ribuan ya. Okay. 305 ribu. Untuk 3 menu ya? Ambil 3 menu yang paket, satu ala carte. Oke, berarti untuk 4 orang? Iya. 300 ribuan? Iya. Berarti satu orang less than 100, iya dong? Dan untuk makanan seenak ini, yeah. Dan ini franchise Amerika oke banget sih. Oke. Mas, let's go see the bathroom. Oke, let's go. Ini satu ya? Oke. Okay. Kita toilet tour. Toiletnya ini satu untuk cewek sama cowok. Tidak ada khusus buat anak-anak, nggak ada ya boys. Tapi it's quite low ya, cukup pendek ya. For Gani and Gavi, it's okay lah. Maybe 10 out of 10 lah untuk bathroomnya ya. Bathroom untuk toiletnya. Iya. Oke. Okay. Kalau untuk wastafelnya ada untuk anak-anak. Keren. So today was a good day. We had fun and yeah. Listen to this video now? Yeah, okay. Don't forget to like, subscribe, comment down below, and ring the bell. Comment down below what we should do next. Yeah, and comment down below what is your favorite topic.